Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ha, dah nak pagi dah sebenarnya. Kita dah nak sahur dah kat sini. Okay? Kepada anda semua fans Harimau Malaya, hari ini istimewa, eksklusif. Saya bawakan anda di Uptown Demise, di KJ House. Makan daging salai baik punya. Siapa tak kenal memang pelik lah. Penyerang terbilang. Saya cakap terbilang bang sebab saya memang minat abang. Okey, striker hebat di negara kita, Khalid Jamlu. Sihat bang? Alhamdulillah, sihat bang. Alright. So kita terima kasih firstly sebab sudi menerima kami nak sembang-sembang sambil bersahur dapat makan daging salai kan. Okey. Abang Khalid Jamlu, boleh tak ceritakan sekarang perkembangan terbaru, bisnes macam mana? Okey tak okey? Macam mana cerita? Silakan abang. Oh, lama. Okey, assalamualaikum. Pasal bisnes buat masa ni biasalah. Semua peniaga-peniaga dalam negara kita berlaku dalam satu peralihan dalam cetusan membaik pulih lah. Membaik pulih ekonomi kan. Sebab tu kadang-kadang peniaga ni pun ada pasang surut juga. So macam tu lah kan. Boleh lah datang singgah kan. Datang singgah Uptown Mines. Okay, saya dah rasa korang tak rasa rugi lah. Korang bila lagi? Korang bila lagi kan, macam iklan kan. Okay, so biasanya lah bang, macam ya tak boleh lari. Bila cakap Khalid Jamlu, mesti orang kaitkan dengan Perak FC lah. Memang tim yang naikkan abang dan abang memang bersinar di bawah Perak dulu kan. So sebelum tu saya nak tahu lah, setakat ni sebab abang pun busy dengan berniaga, abang masih follow tak perkembangan bola sepak semasa Perak ke, Kebangsaan ke? Sejauh mana abang follow perkembangan? Aduh, benda-benda ni biasanya perkembangan ni apa yang kata lalu dalam media sosial lah kat AB kan. So bila benda tu lalu, kita pun terbaca apa isu-isu semasa kan. Kalau rasa minat, baru kita buka, baca habis-habisan kan. Maknanya kita faham, okey, macam ni keadaannya, macam ni national team, macam ni Perak lah. So macam tak ada orang lain ke yang nak berceritakan pasal negeri Perak ni? Dia sinonim lah, sinonim. Dia sinonim. Sebab sebelum ni macam kami di Harimau Malaya pun ada dapat interview Saravanan. So ramai peminat pula, tolong Khalid Jamlu pula, Khalid Jamlu pula. So saya perasan abang aktif kat Facebook kan, buat live kadang-kadang bercerita tentang Perak. Itu menunjukkan sebenarnya abang masih sayangkan Perak FC, betul? Sangat sayang. Sangat sayang. Sangat sayang. Okay, so bila kata sangat sayang tu, apa perasaan Khalid Jamlu bila tengok kemelut yang melanda pasukan Perak FC sekarang? Itulah kemelut tu. Sejak daripada saya main dulu pun berlaku perkara yang sedemikian lah, iaitu isu pasal gaji kan. Sebab kami pun pernah melalui pada tahun 2008 di mana 4 bulan tak dibayar gaji. So apatah lagi yang orang kata bila berlaku perubahan baru, pengambil alihan ya, company yang baru. So so far aku merasakan seperti benda tu tak ada isu apa-apa pun. Out of sudden, tiba-tiba muncul pasal budak-budak tak dibayar gaji, pemain semua tak dibayar gaji. And then saya pun terfikir, okay, apa masalah sebenarnya yang berlaku dalam ni? Apa sebenarnya isu yang sebenar-benarnya? So, itu pun sedikit sebanyak bila mereka mewiralkan lah dalam MB, itu yang terbaca, bila ada kelab-kelab penyokong yang prihatin dengan pemain-pemain pasukan negeri Perak. Habis masa, contohlah first time abang dapat tengok masalah ni, perasaan sebagai bekas pemain Perak tu apa abang rasa? Aduh, sepatutnya benda tu tak seharusnya berlaku kan. Kita dah zaman orang kata macam tim pasukan JDT kan, yang sentiasa berlaku perubahan dan perkembangan mereka sentiasa meningkat kan, permainan mereka semua. So dengan Perak pula bila berlaku cetusan macam ni, Allah Akbar, siapa lagi nak datang tolong ni bila jadi macam ni. Tapi kira alhamdulillah lah, tak ada orang lain juga yang datang membantu eh. TMJ juga yang datang menyelesaikan serba sedikit lah masalah yang dilanda oleh pasukan Perak sebelum ni. Mungkin tak boleh selesai, dia bantulah kan. Mungkin terlalu sekadar berapa je lah kan. Tapi orang lain tak buat. Itulah pasal Tunku sanggup, memang hebat. Orang lain cuma
canang ni lah. So kita, dia yang paling paling viral bang, bila orang nampak video budak-budak Perak ni makan sup dengan nasi berjemaah macam tu. Okey. Macam abang sendiri sebagai senior, super senior Perak lah, ada tak junior-junior ni datang mengadu kat abang ke, ataupun abang dengar cerita pada pihak-pihak lain tentang keadaan mereka semasa dekat dalam camp sekarang? Tak cukup makan, makan terpaksa kongsi ramai-ramai macam tu. Okey, zaman dulu tak melalui yang macam tu. Tak adalah yang orang kata. Masa tu junior pun dia orang tak ada sampai nak berjumpa senior. Nice. Zaman dululah. Tak tahu sama ada mereka hormat gila-gila ke, tak tahu. Mungkin cerita satu tak sama dengan sekarang. And then sekarang pula bila dia dapat satu video viral mengenai dia orang makan berjemaah oleh budak-budak belia lah. Katanya dah lama bila kontak penyokong-penyokong dia kata, "Eh bang, tak ada lah, ni baru lah benda ni, budak-budak ni kesian bang tak ada makan semua kan." So dia orang pun siap catu makan katanya. And then itu pun daripada siapa? Daripada adalah family dan juga mereka yang kebanyakan, of course saya dengar pun daripada penyokong juga yang ada beri sumbangan untuk budak-budak ni ya. Itu yang mereka makan berjemaah. Budak-budak belia. Macam dari pihak bekas-bekas player sendiri ada macam usaha sendiri ya, inisiatif bantu mereka ni. Oh, malam. Sebab tu saya tak pasti sebab saya tak ada pun terdengar benda-benda je. Mungkin ada, mungkin saya pun tak tahu. So, kalau ikutlah masa abang pernah cakap situasinya abang pernah lalui dulu tak bayar gaji 4 bulan kan. Betul. Waktu tu punca dia sama tak dengan apa yang berlaku sekarang? Kalau abang boleh kaitkan balik. Oh, tak sama. Ketika tu memang betul kot ada masalah kewangan sebab masa tu masih lagi di bawah kerajaan negeri. Masa tu masih lagi yang kerajaan negeri. So kami sebagai pemain tak tahu apa sebenarnya berlaku di structure management. Memang kami tak tahu. So sekarang ni berbeza, dah diswastakan. Of course lah, government pun sampai bila nak bantu kan? Sebab bila diswastakan. So ada benda-benda yang mungkin government dah tolong, kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku. Cuma saya berdasarkan pada apa yang viral sekarang ni, yang apa saya nampak, dan saya pun pernah turun baru-baru ni melihat perjuangan budak-budak ni di atas padang. Kita boleh lihat mereka sanggup bermain mati-matian sedangkan gaji tak dibayar. Sesuatu yang cukup membanggakan lah. Di mana kami pun pernah melalui perkara sedemikian suatu ketika dulu. Kalau kita tengok lawan Kijang Rangers baru ni kan, sampai tak ada reserve. Tak ada reserve. Kaki dah macam dah habis guna dah. Oh, majoriti pemain krem masa tu lebih kurang 5-6 orang. Lepas tu yang reserve pula dah tak ada dah, habis. Keeper ni kan? Tinggal keeper je. Main extra time pula? Ya, main extra. Sebab tu mereka pun dah tak ada choice dah. Mengharapkan yang ada kat dalam tu je. Hopefully mereka boleh habiskan extra time tu. Tapi alhamdulillah mereka berjuang habis besar. So kemenangan yang dicetuskan pada malam tu, alhamdulillah apa yang saya dapat melihat adalah satu semangat yang orang kata rencana di dada tu yang mereka bawa tu, yang bermain sungguh-sungguh bermati-matian ketika itulah. Dia Perak ni bang, dia memang kita kenali sebagai kilang pengeluar bakat-bakat muda yang boleh katakan akan jadi tonggak tim-tim dekat Liga Malaysia dari zaman abang pun sampailah sekarang baru-baru ni. Tapi bila jadi macam ni, adakah nanti kesinambungan benda-benda macam tu akan terjejas lah? Orang dah takut nak bermula di Perak, orang dah takut nak ke Perak. Orang kata seram. Seram. Seram nak ke Perak. Sebab apa? Bila seterusnya masalah isu gaji kan, weekend sebelum ni ramai pemain nak datang bermain. Tapi bila berlakunya kemelut gaji ni kan, so as a player pun aku kena cari satu pasukan yang established, yang kukuh, yang aku okey gaji tak besar tapi aku tak okey, tak ada masalah gaji, yang boleh orang kata tak adalah masalah yang aku kena fikir okey lepas ni tak ada gaji macam mana apa aku nak buat. So benda tu on track. Itu yang mungkin benda tu berlaku dalam masa yang tak disangka pun. Siapa expect yang benda tu nak berlaku dalam keadaan yang macam ni sekarang ni? Dia yang kat dalam Perak FC sekarang boleh katakan kawan-kawan abang je, teammate dulu, rakan-rakan seperjuangan. Abang sendiri secara personal pernah hubungi mereka untuk tahu keadaan sebenar berbanding daripada tengok kat media sosial? Ada perbincangan tak antara abang dengan diorang? Berkisar macam mana? Okay, kalau ada? Sebenarnya honestly banyak dapat information pun daripada penyokong-penyokong Tega. And so dia orang yang maklumkan, dia orang akan DM saya kat FB kata, "Bang, abang tahu tak cerita-cerita?" Cakap tak tahu. "Abang tahu tak benda-benda sini-sini?" "Abang tahu tak?" "Tak tahu." "Abang tahu tak yang ini?" So information semua daripada penyokong-penyokong Perak FC sebab mereka ni kalau tak dinafikan lah.
pasukan Perak ni mempunyai satu penyokong yang memang padu. Dia orang walaupun berpuak-puak, ada seladang lah, bos gaudah lah. Grup-grup dia orang kan? Bila cetusnya masalah macam ni, mereka akan bergabung untuk cuba membantu dengan sekadar kemampuan mereka lah. Mungkin dari segi kewangan mereka tak mampu. Mungkin ada cetusan lain yang mereka boleh wujudkan untuk menyelesaikan masalah. Saya pun ada dengar baru-baru ni, bukan baru ni lah, sebulan lepas kot, mereka ada buat collection untuk pemain-pemain ni. Dan mereka pernah, saya dengar, ada siap lepas bermain semayang maghrib, lepas tu dia orang makan berjemaah, semayang berjemaah. So benda tu dah berlaku pun. Nampak sangat teruk eh. Saya suka bila abang cakap fans yang cari abang. Mungkin pada persepsi fans, abang orang yang diharapkan untuk membela nasib dia orang. Berbanding bekas-bekas player yang memang ada kat dalam tu, mungkin dia orang lebih percaya abang. Kenapa macam tu agaknya? Tak, aku tak tahulah. Kau tanya dia. Sebab sebelum ni pun ada masalah pun, mereka akan PM ke, abang, Perak ada masalah lah bang. Boleh tak abang tolong menyuarakan sesuatu? Tak apa, tak apa, cakap bagi aku masa, biar aku tengok apa sebenarnya yang berlaku kan. And then kira buatlah, tak ada research macam-macam pun, tak ada pun, just santai-santai tengok. Okey, yang masa 2 tahun lepas kot, tahun lepas kot, yang masa ada masalah dari segi dalaman semua, lepas tu masalah Coach Ifat, and then berlaku pemain semua keluar, and then there are no players inside, and then saya cuba offer diri, and dengan satu kaedah, tak payah bayar pun masa tu lah kan, sebab sekadar nak membantu pun, sebab jiwa masih sayangkan Perak kan. Lepas tu dapat tahu mereka tolak saya bulat-bulat dengan alasan yang tak masuk akal. Kata okey lah, tak apalah, baikkan lah. Oh, maksudnya abang Khalid Jamlus pernah menawarkan sesuatu untuk bantu mereka tapi ditolak? Menawarkan, just membantulah. Just nak bantu setakat mana yang kita berkemampuan. Ya, yeah, masa tu kan ada masalah, penyerang pun tak menjadi. And then mungkin saya pun dah maklumkan pada kawan saya juga, why not, sini lah aku datang ni. Kau bawa tim, aku tak kacau. Mungkin aku just groom striker je, drill ke, buat finishing, dapatkan dia orang punya orang kata feel. Ya, ilmu lah, curah ilmu yang ada. Feel eh, untuk order, untuk menjadi ganggol lah. So itu yang cuba saya offerkan lah pada waktu tu. Tapi ditolak bulat-bulat. Saya kata tak apalah, mungkin tak ada rezeki. Mungkin tak ada rezeki. Apa alasan dia tolak abang? Mungkin sebab abang punya karakter suka bersuara tu ke? Dia orang tak tahu, tak tahu. Tapi alasan macam okey, late tak apalah late. Kita dah ada coach lain yang boleh pikul tanggungjawab tu. Kata okeylah, tak apalah. Kan. So kita professional lah orang-orang. Tak apalah, bagilah dia orang kan. Lepas tu itu jelah. Saya pun dapat menyuarakan setakat mana yang saya mampulah menyuara. Bila saya tengok tak ada siapa nak bercakap, saya tampil untuk bercakap benda yang betul lah. Bukan saya canang benda yang tak masuk akal, benda yang saya nampak sendiri. Saya dah pernah tengok pun game, dah pergi stadium masa tu, melihat permainan. Lepas tu saya melihat satu benda, perkara yang tak sepatut dan tak seharusnya berlaku. Kau beli pemain port, bukan bermain tapi duduk di bench. Dan aku sebagai ex player dulu, aku melihat, okey, macam mana mamak ni kau bayar ribu-ribu, kau letak kat bench. Kau dah bayar ke belum bayar, aku pun tak tahu. Bila dia beri peluang bermain, Masya Allah, lebih baik lokal-lokal kita main daripada pemain import yang korang lantik tu, yang korang beli tu, yang kau bayar gaji tu. Mana pergi kelas? Tak nampak kelas yang tersendiri oleh pemain import yang ketika tu lah. Kalau abang tengok Kijar Rangers tu, saya tertarik dengan striker Perak Akil tu, dengan fizikal dia. Macam ada potensi lah kot. Sebenarnya Perak masih tak putus lah dari segi potensi, betul bang? Walaupun dalam keadaan yang sekarang ni ada. Akil yang nombor 10 ke? Yang striker lah. Okey. Akil ni masih muda. So he needs to groom. Groom macam mana yang pernah saya lalui dulu lah. Dari segi finishing, shooting at the goal, first touch. Okey, dia punya masalah first touch controlling tu masih fumble. So kalau dia boleh dapat digroomkan benda tu, maksudnya first touch je, boom, dia boleh shoot dah bola tu. So dia masih lagi fumble. So perlukan orang kata lebih specific lah, training yang specific untuk dia. InsyaAllah maybe he can be a good striker.
Ada. Yes, ada, tapi it's not enough. Need to train more and more and more. Mungkin sudut itulah sebenarnya yang khidmat penyerang yang memang bagus macam abang diperlukan, betul tak? Alah, aku bagi cadangan je. Kalau mereka boleh offer coaches yang lagi bagus daripada luar negara, why not? Bagilah peluang pada mereka. Sebab cetusan ni dah saya maklumkan. Saya bagi cadangan je pasal yang akademi. Bukan, memanglah akademi, yes. So, di dalam akademi tu, sekarang pun dah ada banyak akademi. Cuma tak dilakukan lebih spesifik. Okay, pada ambil, penyerang. Just, okay. Mungkin kau training setiap hari 1 jam. Okay, kau add lagi 30 minit untuk finishing je. Kan? Kalau di hari-hari, yes. Macam saya pun, saya hari-hari. Tapi hari-hari buat sendiri. Apa yang saya buat? Saya ambil bola, saya shooting. Saya datang awal training, saya shooting. Sebab saya kata benda ni lah yang makanan saya untuk saya pastikan bola tu duduk ke dalam jaring. Kalau saya tak skor, confirm balik dengan maki yang bakul-bakul. Walaupun dah banyak skor, sekali tak skor pun kena, kan? Kena. Bodoh lah. Yalah, ayat-ayat macam tu dulu, kan? Kalau macam abang tengok lah, dari luar. Sekarang abang dari luar, kan? Tak berada kat dalam, kan? Okay. Ada jalan keluar tak daripada kemelut ni? Ada cara tak menyelamatkan? Atau perlu individu-individu tertentu yang datang untuk bantu? Kau ni tak ada soalan lain ya? Semua ke tadi sembang cakap pasal tim lain, tiba-tiba Perak je. Aduh. Kali jam dulu soalan memang nak tahu pasal Perak. Nanti lepas ni kita cerita yang kenangan-kenangan pula. Okey, insyaAllah. Saya pun sentiasa berdoa. Semoga ada sinar di dalam pasukan Perak FC dalam masa yang terdekat ni. InsyaAllah. Desa-desus ada mengatakan 5 pihak-pihak tertentu ni, 5 orang ni, sama ada 5 syarikat ke 5 orang persorangan ni, ada menunjukkan minat untuk ambil alih pasukan ni lah. And then harapan saya, saya mendoakan sekiranya dah ada orang nak datang, dah bagi salam, ketuk pintu, bukakanlah. Sekiranya mereka tak boleh nak menyelesaikan masalah yang dilanda ni, bagilah mereka yang datang ni nak menyelesaikan demi bola sepak negeri Perak. Itu je yang mampu aku cakap, kan? And kalau tak ada orang, of course. Ini dah ada dah. 5 orang dah viral dah dekat surat khabar. Surat khabar tak, dekat media sosial, kan? Dah ada 5 company yang berminat, kan? So tu pulanglah pada mereka, mencarilah satu company yang berjiwakan bola, sayangkan bola sepak negeri Perak, bukan semata-mata on business lah. Maksud abang tu minta siapa yang ada kat dalam tu lupakan agenda peribadi, utamakan tim Perak FC. Tapi secara praktikal benda tu boleh jadi ke? Ada ke orang yang sanggup lepaskan kedudukan untuk orang lain? Tiada yang mustahil dalam dunia ni, bro. Hanya doa je yang boleh, orang kata, memakbulkan. Dan sekiranya beliau melapangkan dada melepaskan, insyaAllah dipermudahkan segala urusan. Maksudnya kalau mereka sedia melepaskan, itu jalan terbaik lah pada abang setakat ni. And itulah jalan terbaik, apa lagi? Kalau mereka dapat selesaikan, selesaikanlah. Tak ada isu pun. And takkan sampai nak tunggu masa yang berjalan begitu pantas, kan? Dah potong 3 mata. And bila dah kena potong 3 mata, oh, masya-Allah, 3 mata tu penting. Dia boleh meletakkan kau di atas dan 3 mata tu boleh letakkan kau di bawah. Dan sekarang mata pun tak ada. Oh, mata pun tak ada. Ya, mata pun tak ada. Mana nak cari 3 mata yang kena potong tu? Lepas tu dalam masa yang akan datang, tak tahu apa akan jadi. So sebelum berlaku sesuatu yang mutamat daripada MFL ataupun denda ke whatever pun, janganlah tunggu sampai yang kedua dan ketiga baru kau nak melakukan satu gerakan. Sebelum tu lah, at least kita boleh selamatkan apa yang patut, budak-budak ni. Yang paling penting, pemain-pemain ni sekarang. Okay, cerita yang saya dengar masa sebelum perlawanan yang pertama, 3 hari sebelum tu, saya macam terkejut sangat. Saya dengar senior player yang ada dalam pasukan Perak FC, 3-4 orang sanggup collect duit simpanan mereka bagi pemain-pemain yang serakan seperjuangan tu makan. Mungkin makan tengah hari, makan malam sehingga hari perlawanan. Sebab mereka masa tu memang tak ada duit. Wow. Nampak tak? Guna duit peribadi? Yes, peribadi. Ini maksudnya sini, okey, watai-watai yang ada dalam pasukan tu keluar duit tu, aku tak nak sebut nama, 3-4 orang ke keluar collect. Okey, dia buat cetusan makan berjemaah, lepas tu berlatih, lepas tu dinner berjemaah. Lebih kurang macam tu yang berlaku. Dah seolah-olah pemain
jalankan tanggungjawab yang sepatutnya tanggungjawab orang lain. Ya. Yeah. Berjuang demi sayangkan negeri Perak je pun. Bukan sayangkan majikan tapi sayangkan negeri Perak tu. Sanggup keluar dari sendiri. Tapi dia orang pun boleh bantu setakat mana je lah kan. Sepatutnya yalah, orang lain punya kerja kan. Ya betul lah. Sepatutnya bertanggungjawab tu lakukanlah yang terbaik kan. Takkan kau nak dengar. Takkan benda ni kalau diwarakan Masya Allah. Apa jenis majikan orang akan cakap kan. Kesianlah budak-budak ni kan. Dia yang saya baca dekat media sosial lah. Macam kita Harimau Malaya memang kita aktif tengok komen orang, baca, kita ambil kan. Ramai yang bukan fans Perak pun memang berdoa selamatkan Perak. Sebab Perak ni dah macam watak penting lah. Kalau liga kita ni satu filem, dia mesti watak penting. Tiap-tiap tahun pun dia calon juara kan, pengeluar kawan-kawan muda. Ramai yang mendoakan. Bila abang tengok sokongan pihak luar terhadap Perak ni, rasa terharu tak? Sangat-sangat terharu lah. Lagi-lagi aku terharu bila TMJ sanggup offerkan diri untuk beri sumbangan. Ya, tapi sumbangan tu pun Masya Allah dengar dibayar separuh dengan alasan bla 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 bla. Okeylah, tak apalah, separuh pun separuh lah. Tapi aku rasa budak-budak tu bersyukur lah kan. And then selepas itu sampai bila nak mengharapkan bantuan daripada orang lain kan. Sepatutnya mereka melakukanlah tanggungjawab, selesaikan masalah isu gaji. Yang paling penting sekarang ni pemain ni lah, mereka perlukan duit untuk melangsungkan kehidupan. Yang perkara yang lagi yang saya dengar, sampai ada jual motor, jual jam tangan, jual kereta, kita tak tahu, mungkin rumah ke kereta, mungkin kita tak dengar kan, kita tak tahu kan. Kalau dah motor tu okeylah, boleh kita relevan lagi lah kan. Jam tangan tu of course kot kan, pada kawan-kawan kan? Sebab dah tak ada choice. Betul. Eh, mungkin okey aku beli jam ni dekat kedai G-Shock, okey aku jual kat G-Shock. Eh, mungkin dahlah. Boleh survive. Buat survive lah. Nak survive je. Dah sampai macam tu sekali lah. Padahal dulu Perak ni satu nama yang cukup gah. Kadang-kadang tak pernah terfikir boleh sampai tahap. Dah sampai tahap masya-Allah. Tapi masih ada harapan lagi. Masih ada harapan lagi untuk pasukan Perak ni bangkit. Okey. Bagi saya kalau dari segi pemain-pemain yang sedia ada untuk bangkit, mungkin perlukan masa. Tapi bangkit sebelum terkuburnya Perak FC. Sebelum terkubur. Maksudnya terkubur ni, aku rasa peminat semua tahu kot. Yes. Maksudnya terkubur tu. Yes. So masih ada masa lagi. Selamatkanlah. And selesaikan apa yang patut. Dengan dalam masa yang terdekat ni. Ketepikan agenda peribadi. Ketepikanlah agenda peribadi ke, agenda rasa yang macam kau mimpi di siang hari ke. Kita tak tahu kan. So sekadar saya bercakap sebagai seorang pemain, bekas pemain yang pernah melalui kehidupan sedemikian kan. Sedih tengok pemain-pemain tu sampai jual kasut, sampai jual motor, jual jam tangan. Itu yang kita dengar, yang lain-lain kita tak tahu pun kan. Makan berjamaah. Aduh, hai. Okey, saya nak keluar daripada soalan kemelut. Tadi Abang Khalid dia dah sawan dah. Asyik soalan ni je. Okey, kita tanya pasal hal lain pula. Okey, ramai tertanya-tanya. Khalid Jamlus, penyerang hebat, tak nak kecurahkan ilmu kepada bakat-bakat muda. Tapi sebaliknya, Abang sendiri sebenarnya dah ada lesen B semua. So, ada tak Abang planning tertentu untuk dalam bidang coaching ni? Macam mana sekarang perkembangannya, Abang? Ini macam soalan bonus ni. ramai yang tanya bang. Memang ramai yang benda. Ya, yeah, betul. Setiap kali aku buat live kat TikTok ke, FB ke, soalan IG sama, ke. Soalan yang sama. Abang tak nak jadi coach ke? Okey, secara jujurnya, seikhlasnya, siapa yang tak nak jadi coach? Jiwa tu masih sayangkan bola sepak. Masih lagi meronta-ronta, memberontak. Bagilah aku peluang. Bagilah aku platform, aku nak belajar. Itu je yang aku dapat katakan. Maksudnya keinginan tu memang ada? Memang ada, sangat-sangat. Cuma itulah, bersabar je lah. Belum ada peluang dan ruang untuk aku melibatkan diri di dalam kejurulatihan. Apa lagi nak buat, hanya tadah tangan berdoa je lah. Sebelum ni pengalaman dengan PDRM pun dah sebenarnya dah abang buktikan lah abang memang boleh dan ada semangat untuk jadi coach kan? Yes. Cuma peluang seterusnya yang abang tengah mencari. Tu lah tengah menunggu kan. Okay, so satu lagi lah, bila cakap pasal Perak ni, bukan kemelut. Gandingan Khalid Saravanan. Dah 2 dekad dah bang. Orang tak boleh lupa. Yeah. Okay, personally, saya tanya Sarah, saya tanya abang sendiri. Abang sendiri pandang gandingan tu, apa keistimewaan kekuatan dia? Sampai sekarang orang tak boleh nak lupa.
Abang rasa keunikan gandingan abang dengan Sarah tu apa? Sebab dia orang kata kembar. Bila aku tengok-tengok muka dia dengan muka aku, tang mana kembar ni ya? Tang mana kembar? Katanya kembar. Allahuakbar. Kalau dia kata okey, dua okey ah, boleh lagi ah. So sebenarnya chemistry. Saya dengan Sarah pernah tidur bersama, duduk bersama, makan bersama pada tahun 95 sehingga tahun 2000. So di situ 3 tahun ke 4 tahun kami bersamalah. Di situ juga kami mengenali antara satu sama lain di dalam permainan. Itu menyebabkan bila setiap kali kami bermain, so dengan Sarah dah tahu okey, Sarah punya dia nak bola yang macam mana. Khalid pula dia nak jenis yang style yang macam mana. So kita masing-masing dah memahami. Kadang-kadang benda tu berlaku, kadang-kadang tidak. Tapi overall memang selalu tu berlaku lah. Sebab kita dah sentiasa bermain dan berlatih bersama-sama ketika duduk di FM pada tahun 95 hingga tahun 2000. So di situlah menyebabkan keakrapan, chemistry bersama tu wujud lah. Maksudnya chemistry dalam padang sebenarnya dibentuk daripada luar padang juga? Boleh kata macam tu? Kalau di FM, yes. Kalau di FM, yes. Sebab dah, okay, habis training, kau pergi mana? Duduk sekali tu kot. Betul. So dalam tu akan sembang lah, sedikit sebanyak pun mesti sembang pasal bola, hati ke hati. Dengan memang Sarah ni selalu hati ke hati. Wow. Dia ada moody, kadang-kadang kita pun ada benda-benda macam tu berlaku. Betul. Kan. Tu tanya kau kenapa ni Asim ni perangai sedih kan. Oh dah macam coach yang ni tenang training je. Oh yeah. Maksudnya memang keep motivate each other lah. Each other lah. Wow. Kadang-kadang bila aku bila saya ni pecah dia kata dia cakap macam lu pasal main macam tai je. Manalah saya tahu tak ada rezeki macam itu jelah aku nak cakap. Aku nak cakap macam mana ada buat yang terbaik kan, tapi rezeki tak ada. Tapah-tapah, kita training lagi lah, buat lain lah lepas ni. Menarik tu. Dia punya chemistry sebenarnya atas dasar friendship juga. Tapi bila dia punya terpisah tu, abang pergi Selangor, dia pergi Pahang. Masa tu ada terfikir tak nak dapat gandingan macam ni lagi susah ni? Oh, susah. Tapi kita bawa individu punya pemahaman lah. Maksudnya dalam peti kata bola sepak. So dia ada language dalam bola sepak lah. So benda tu kita dah ada basic in football. And then pernah berlaku juga ketika Perak dimasukkan pemain port, saya dengan Sarah terpaksa bersaing. Kadang-kadang Sarah main, kadang-kadang saya main. So itu tak ada isu pun, tak ada persoalan. Sebab kita masing-masing saling dalam latihan bursa meningkatkan permainan masing-masing. Itu menyebabkan kami sentiasa akan jadi orang kata ada satu platform di mana kami belajar. Bukan kami bull. Bukan duduk relax makan kocik ya. Tak ada main, tak ada. Kami sentiasa training nak main. Di situ pendekatan kita boleh nampak kita punya dari statistik tu dia akan meningkat je. Sebab apa? Kita dalam training pun kita ibarat berjuang demi nak letakkan diri dalam first 11. So dalam training pun bersungguh-sungguh. Itu yang menyebabkan bila kita dah, kalau saya tak main pun Sarah main, dah tak ada masalah lah. Masing-masing dah ada kualiti yang sama. Okey, abang. Okey. Abang punya gandingan import pun dahsyat-dahsyat. Frank Seto, Kita Manjo, Bambang Pamungkas. So dalam banyak-banyak tu lah, kalau abang boleh pilih gandingan termasuk Saravana juga, gandingan terbaik yang abang rasa paling enjoy main dengan siapa bang? Paling enjoy main Sarah. Paling susah apa nak kerjasama? Paling susah dengan Frank Seto. Oh. Tapi Frank Seto sekejap je lepas tu saya ada apa ni injury. Major injury, ACL masa tu. So dapat main 1-2 game je. Lepas tu bacum buta datang. Saya dah tak main. Masa tu pun dah nampaklah agak susah nak main dengan dia. Sebab dia motor individu, one man show. Sebab dia great striker, dia ada great finishing, sometimes dia very greedy. Okay, dengan Kita Manju, yes, dia ada benda tu, sama. Semua pemain import, sama dia ada. But sometimes, dalam satu situasi yang difficult, dia akan buat satu keputusan yang cepat. Sama ada dia shooting atau passing. Itu berpandukan kepada situasi lah. Kalau one against one, of course dia akan ambil risiko lah. Bila dia dapat opportunity yang saya minta, okay, kadang-kadang dia bagi.
Dan macam saya pula, saya lebih suka assist. Tapi bila peluang tu memang depan gol, saya akan pastikan bola tu sejaring je lah. Itu je. Kan? Greedy, of course. Yes, memang kena ada pada setiap penyerang. Tetapi tengok pada keadaan yang kau nak greedy tu. Bukan you always greedy. Dia ada some situation, okay, you need to once again, once go. Mak Saleh pun encourage. Coaches pun akan late. Kau macam ni, go. No need to pass. End up dengan shooting. Benda-benda tu yang kita, itu yang disebabkan perlukan ada training yang macam tu dalam pasifikkan penyerang-penyerang kita yang kalau kita nak groom. And bila once again one go, encourage your players and go and make yourself comfortable. And then bila one again one tu, di situ lah kita nak tengok kau punya credibility. Apa yang kau nak buat, apa idea yang kau nak buat. And kalau tak ditrain, pasifik kan, macam mana kau nak dapat mood tu dalam game? Bila berlaku dalam game, kau akan jadi fumble. Abang ada cakap pasal injury abang tu. Masa, actually masa zaman-zaman tu saya baru habis sekolah tau. Tapi saya memang follow fanatik lah. Saya memang stadium pun saya pergi. Sekolah tak sekolah saya pergi tau. Saya ingat masa tu ada macam liputan berita. Dia kata Khalid Jamrus selepas injury tu pace berlainan. Macam lebih kepada penjaring gol tunggu hantaran macam tu lah. Tapi berbeza dengan sebelum tu banyak berlari. Larian dengan Saravana. Abang nampak sendiri, saya nak tanya abang sendiri. Masa abang bermain tu abang rasa tak perubahan pace abang sebelum injet, selepas injet, cara permainan abang? Okeylah. Saya ingat macam itulah. Dia mudah je bila kita start injury. Okey, influence akan datang daripada bekas-bekas pemain ataupun orang yang pernah melalui. So, dia bagi influence lebih kurang. Kau kena very careful lepas ni main semua kan. Okey, ada yang macam tu. Tetapi, ada satu persoalan yang kau kena solve. Apa benda tu? How kau punya, bagaimana kau punya rehabilitation, macam mana kau punya preparation masa injury tu. So benda tu yang kau kena improper. Itu yang bila saya injury, saya jumpa York, dia akan bagi program 3-4 bulan. Kena follow program tu, sebab program tu more to muscle. Bila kita ada benda-benda yang kemudahan macam tu, kita make use. Tapi pemain-pemain dulu, kita tidak tahu macam bagaimana. Saya sukan kurang lah kan. Bukan saya sukan kurang, tapi dia orang punya rehabilitation, preparation. Bila dalam injury, apa dia orang kena buat sebulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. So masa aku kena tu, aku terus dengan York dalam tempoh 2 bulan ke 3 bulan. So di situlah aku dapat program yang hari-hari kena adapt. So dia cakap, kau nak main kan? Nak? Aku buat benda ni. Aku pasti, kau keluar je lepas ni kau boleh main lah. So satu hari, nak jadikan cerita, aku kebetulan saya dah nak habis lah. Dah nak habis tempoh buat program dengan dia. Ada lagi seminggu. So kebetulan tim Perak datang kat Pekan Jalil. Masa tu saya dah boleh lari dah, dah boleh. Cuma dengan feel dengan bola tu belum dapat lagi. Sebab banyak habiskan jogging, running, speed semualah. So kebetulan memang ada kasut bola pun memang ada. Itu yang dapat tahu dia orang datang, saya pun join. Masa dia orang training, saya join lah nak join. So masa nak join tu masih nampak macam jengkok-jengkok lah. Nampak masa macam tak comfortable. Lepas tu coach tanya lah, kau balik, kau dah okey ke? Okey coach, tapi nampak macam masih lagi tempang-tempang kan. Kau kena buangkan yang sakit tu. Just enjoy football ni. Kan? Bila kau dah dapat satu situasi yang kau kena tackle kan, kau bangun, kau okey. Kebetulan benda tu berlaku dalam tu. Player defend tackle berap. Ingat kan, alamak. Bangun, entak-entak kaki. Okey. Dah bila dapat confidence tu dah, terus main dah. Dah tak ada lah rasa macam takut dah tak wujud dah. Sebab kita dah okey dah. Sebab bila dapat program yang proper tu, kita kena buat sungguh-sungguh lah. Benda tu yang saya buat improper. Sebab saya tahu kalau saya tak buat, dia akan datang balik ACL tu. Okey, zaman abang dulu, kalau kita sebut striker, banyak pilihan. Akbar Reza, Hairuddin, Nizaruddin, Asmawi Hasan, Rudy Ramli. Walaupun ada import, talent tempatan masih menyelah. Betul. Tapi berbeza dengan sekarang, ialah dari segi bilangan import pun berbeza. Berapa? Tapi seolah-olah terlalu bergantung pada import dah. Sampai tim pun dah ambil senang instant punya jalan, dua-dua striker nak import. Ialah itu KPI pada setiap negeri ya. Nakkan kemenangan, nakkan ni. Dari segi mentaliti abang bersaing dengan pemain import masa tu? Sekali lagi, ganding abang bukan jalan-jalan kan? Betul lah. Sebenarnya ialah masa tu pun undang-undang FAM pun dia cuma ada tiga je pemain import. Defense seorang, midfield seorang, striker seorang.
So tengok pada keperluan. Ha, macam Perak, okey, striker seorang. Midfield seorang, defense seorang. Kan? So mana lagi pair-pair dia? Ha, itu yang kami slot. Disebab apa kami di slot ke dalam position yang bergandingan dengan import? Sebab kami ni dulu kebanyakan majoriti pemain yang ada di Perak ada kebanyakan adalah pemain national player. So di situ pun coaches yang masuk pun tengok, oh, dah ada good player, good quality player. Sebab so, siapa aku nak spend benda yang aku tak Sarah bagus apa? Eh, Khalid Jam dia apa? Dikik Kong pun bagus apa? Ha, cuma aku pening kepala ke mana? Siapa nak letak dulu? Ha, itu yang dilalui oleh coaches masa tu dengan tim Perak. Tani Neto pun sebab dia pun dah tak tahu mana satu aku nak letak. Sebab kita ada kemampuan yang bagus je, lebih kurang average dia tak ada jauh mana pun. Macam sekarang susah nak cakap. Satu kota lima tu memang of course lah. Itu dah confirm-confirm dibayangi. Bila ada import lepas nakkan KP, yang mana lagi kita ni yang local ni nak diberi peluang untuk bermain. Hari ni main, besok dah tak main. So kita masih ada empat lagi kat situ. Kita tak tahu bila lagi akan diberi peluang bermain. So performance adalah perkara yang sangat-sangat diperlukan. Sebab bila kau bermain, kau boleh buktikan kat situ kau bagus ke tak. Sebab bila kau punya kriteria a good striker or midfield, itulah cetusan di mana national coach akan panggil kau bermain. Tapi bila kau dibayangi pemain import, macam mana kau nak menyalah? Macam mana kau nak main? Kau rasa kau bagus tapi coach kata kau tak bagus. Nampak tak? Itu pun satu hal juga. Faham tak? Itu pun satu hal juga. Ha. Lepas tu pula, aku nak letak ni, aku dah beli pemain import 2 ekor ni mahal-mahal, $20,000 kan. Takkan aku nak bagi si Ali ni main? Kau nampak tak? Ali pun kadang-kadang pulang-pulang tu kacapai. Tapi of course dia akan bagi. Yes. Tapi 10 minutes. Betul. 10 minit, 15 minit. So macam mana kau nak dapat full game? Macam mana kau nak dapat performance KPI kau tu? Benda-benda tu main peranan. Sangat-sangat main peranan. So dengan keadaan sekarang ni kan. Kan? Macam contoh kita Syarif Fikri, okey dah pergi Selangor injured pula. Okey. Mereka terpaksa buat preparation kena ada satu striker. Bila tengok terpaksa lah slot. Mungkin dia mau main 4-3-3. Okey, di situ yang kiri kanan boleh. Main flank pula. Main flank pula. So benda bila ada formation ni yang dia akan jadi macam-macam korang punya idea. Itu je keperluan. Apa ni keperluan orang formation yang kau nak main. Berpandukan kepada material yang kau ada. Boleh abang share sikit pengalaman dengan tim Selangor menang treble. Tim majority star dalam tu macam mana abang slot in diri? Pastu sebenarnya kita sebenarnya enjoy dengan Selangor. Kita pun bermain sebagai satu keluarga ketika tu. Tak ada perkauman, tak ada isu-isu semua. We are happy, enjoy. And then di situ pula Dola Saleh sebagai head coach bermain satu peranan di mana kita digerus sebagai satu keluarga. Kalau ada masalah, okey kita sembang, kita selesaikan di dalam lah, bukan di luar. Bahaya kadang-kadang di dalam lain, penyampaian di luar jadi lain. So itu cetusan yang coach Dali Dola Saleh cetuskan di dalam Selangor masa tahun 2005. And then kita tak ada masalah apa dari segi training, semua okey. Kita happy dengan training, kita happy dengan momentum environment as a family ketika itulah. Itu yang menyebabkan cetusan yang kita boleh sampai. Tak ada siapa yang menjangkakan kita akan menang 3 piala. Sebab dari, perjalanan ya, dari Liga Perdana 2. Liga Perdana, sebab perjalanan kita sangat-sangat sukar. Tapi disebabkan semangat juang kita, setiap pemain tu tinggi, nakkan kejuaraan, nakkan perubahan. Pada tahun itulah segala-galanya berubah. Ingat tak game lawan Kedah, Selangor sampai main 9 orang, Selangor menang dengan gol abang voli dari luar tu. Oh, 1-0. Oh. Lawanan yang tense gila. Dramatik ah. Sebab perlukan kemenangan untuk masa tu. Gol tu abang voli daripada luar kotak penalti tau. Yes, orang so kata memang Khalid Jamlus je yang boleh buat gol macam tu. Nasib. Tak ada nasib. Main bola ni nasib. Serius. Nasib. Dia bukannya orang tu semula jadi perfect, tak dia. Sebab apa? World class player pun miss. World class player pun akan miss benda yang. Ya, yeah, betul. Shh, damn. Patut gol kan. Sebab itu boleh lah sedikit sebanyak orang kata rezeki dan tak ada rezeki. Benda tu ada selalu bermain. Macam saya sebagai striker pun. Sebab kenapa orang kata, "Lid, macam mana kau ni
Orang gelang kau fox in the box. Okey. Kolek, kau faham tak apa maksud tu? Aku tak faham. Aku tahu serigala aje. Sebab dia orang bercakap, engkau ni kau pandai hidu. Kat mana bola tu jatuh? Okey, sebenarnya benda ni aku berusaha, aku buat adjustment. Jadi jadi tak jadi, aku kena buat lain. Itu yang aku sometimes aku okey berharap bola ni sampai, aku dah ada dah. Bola ni aku berharap sampai, eh tak ada tempat lain. Benda tu selalu berlaku. Selalu berlaku dalam game. Sebab tu kena banyak berlatih, banyak berlatih. Kan? Berlatih pula bila kau dapat peluang-peluang macam tu, pastikan kau manfaat sebab peluang dia tak datang 5-6 kali. Busuk-busuk pun 2 atau 3. Itu yang kau kena ambil pilihan. Dalam 3 kau skor 2 pun okey. Dalam 3 kau skor 1 pun okey. Jangan kau tak skor. Okey, soalan ni memang mungkinlah mengguris abang sikitlah. Sebab Khalid Jam tu title budak nakal tu dulu memang orang label kan, kan. Sampai kan bila sampai lepas tu abang dah tak ada isu pun orang masih anggap budak nakal. Benda tu macam kekal pula. Benda tu mengganggu tak bang? Fokus abang dengan game. Sebab kadang-kadang orang tak faham. Okey, sebab saya ni tak bergaul dengan orang. Okey. Yalah, dia adalah kawan-kawan tapi terhadlah. Sebab saya banyak menghabiskan masa dengan kawan-kawan, kadang pergi benda-benda apa ni, pergi mancing, pergi jauh-jauh, pergi sana, pergi sini kan. So, kenapa kau buat macam tu, Let? Okey, stres. Sangat-sangat stres. Lagi-lagi bila kau ni menjadi menjadi apa ni, tonggak atau menjadi harapan kepada pasukan. Bila kau cuba buat yang terbaik pada satu malam tu, dan pada hakikatnya dah tertulis yang kau tak mampu menjaringkan gol. So aku merasakan bebanan semua kat aku. Sedangkan main 11 orang. Di Stadium Perak, orang hanya nampak aku je yang buat silap. Sedangkan kena gol sebab defend kan, senyap je. Padahal mistake tu, tapi dia orang nampak aku yang tak punca, aku tak boleh jalan dengan gol. Dia orang tak nampak yang depan, dia orang tak nampak yang belakang, dia orang nampak aku je. So aku punya bebanan yang sangat-sangat banyak yang aku kena pikul. So budak nakal ni bagi aku itu kehidupan aku. Tak ada pun menggugat apa-apa, dan kita sebagai manusia sentiasa tergelincir, dan tak salah pun bila kita sampai satu masanya kita berubah demi kebaikan. Abang cakap stres, boleh tak abang share antara main dengan Perak, main dengan Selangor, main dengan Kelantan, ATM ke apa, yang mana paling stres? Perak. Perak yang first spell ke second spell yang dengan kita manjur? First. First. Sebab masa tu baru balik pada Olimpik. Masa isu tu keluar? No. Kan. Tahun 2000. 2000, okey. Itu yang paling stres tu. Okay. Itu yang setiap kali aku skor je aku akan pastikan aku tak celebrate. Sebab stresnya bila some fans tu marah-marahlah, aku nak marah, bodohlah kali, babilah, banganglah, stupidlah. Itu biasa, okay. Kan, biasa. Part of fans punya mentality. Ini saya sebut mak engkau ni, bapak engkau ni, padahal mak ayah ada sebelah. Mak ayah sebelah. Itu yang ada satu game tu saya nak keluar, nak baling kasut dah. Tapi coach dah halang, dah balik. Dia orang tak faham. Mereka hanya datang nak menang. Tapi aku tak boleh nak kata apa. Coach yang cakap macam tu. Aku cakap, ah coach. Lepas tu aku terfikir. Aku ambil satu satu sudut. Okay. Mereka ni adalah pencetus. Aku ambil apa yang diorang lakukan terhadap aku sebagai motivasi. Motivasi. Aku yakin suatu hari nanti mereka akan datang aku. Itu cetusan lah. Pada malam tu lah. Esoknya berlaku perubahan di mana aku dapat jaringkan gol ketika berlawan Selangor. Itu yang aku tak celebrate. Lepas tu lah terus dia naik boom. Khalid Jamlu is player yang penuh dengan kejayaan, trofi banyak. Kalau boleh pilih satu yang abang rasa paling berharga, yang abang kejayaan yang abang paling sayang lah, paling manis, yang mana satu bang? Paling manis Kasut emas. Kasut emas tu macam bonus, tak sangka. Tapi of course lah, Malaysia Cup yang tahun 2000 tu lah. Sebab itu permulaan kehidupan. Permulaan nama Khalid dan Saravana jadi sebutan. Sebutan. Pergi mana-mana pun orang masih kenal. Padahal kita nak sorok pun orang tahu kan. Tapi ialah perjuangan masa tu rakan-rakan pun banyak membantu lah. Bukan saya seorang je. Rakan-rakan seperjuangan banyak membantu. Sebab
Tak adanya mereka, saya dengan Sarah pun tak dikenali. Tak adanya peminat yang mengkritik hebat pun, saya dengan Sarah pun tak dikenali. Itu sebenarnya. So bagi saya, peminat pun amat diperlukan. Rakan-rakan seperjuangan pun amat diperlukan. Okay. Panjang lah kita sembang ni kan. Oh, dah nak imsak dah ni. So last bang, saya nak tanya harapan abang terhadap bola sepak Malaysia, tak kira Perak ke, National ke, bakat-bakat muda ke. Harapan sebagai Khalid Jamlus, bekas penyerang antara terbaik di Malaysia, terhadap mungkin dalam masa 5 tahun mendatang untuk Malaysia bola sepak. Okay, sebenarnya first of all, dari segi okay, untuk national team dengan kemasukan coach dari Korea ni, tak apa, bagi dia time. Mungkin dia akan lakukan sesuatu perubahan. Sebab kita don't judge the people dengan satu kesilapan. Sebab sedangkan kita baru melihat dia, kita bagi dia peluang. Mungkin dalam masa 1 or 2 years dia akan melakukan satu perubahan yang tak disangka-sangkakan. Sebab kita perlukan perubahan. Vietnam boleh melakukan perubahan, pasukan lain boleh lakukan perubahan. Kenapa Malaysia masih ditakut yang lama? Mungkin amat-amat diperlukan dengan ada coach-coach yang macam itulah. At least kita dapat 3 or 4 step ahead. Biarlah setanding dengan Vietnam pun dah cukup memadai lah, from time being lah. Ya, kan? Di mana kita masih lost lagi, masih jauh lagi kan. Harapan untuk Mimi sekali lagi, tim Perak, harapan dalam masa dekat. Okey lah, untuk Perak tak ada apa yang diharapkan. Cuma saya berdoa semoga dipermudahkan segala urusan dalam masa yang terdekat, dapat menyelesaikan segala masalah-masalah yang dilalui oleh pasukan Perak, di mana di dalam bulan Ramadan ni, of course lah, tak lama lagi ada mungkin 23 hari lagi, 25 hari lagi nak Syawal kan. So at least bila laku masalah ni dapat diselesaikan dalam masa yang secepat mungkin, mungkin mereka boleh meraihkan orang kata Aidilfitri dengan kegembiraan. Bang, ada soalan daripada kameraman. Kameraman WhatsApp saya. Okey, tak apa. Kalau abang coach sekarang ni dengan pilihan yang terhad, siapa yang abang akan pilih jadi pengemudi barisan serangan Malaysia? Syafiq Ahmad, Syarif Fikri, Darren Lock, Luqman Hakim, siapa abang rasa yang terbaik sekarang ni? Okey. Sekarang ni, secara jujur, dah lama tak tengok mereka. Saya dapat melihat satu aksi Luqman Hakim je. Ketika lawan mana, tak nampak lagi I need him with the ball. And slow pressing, yes, dia boleh buat. Tapi tak nampak dengan bola yang dia boleh buat sesuatu. Memang saya, secara jujur, aku masih tak nampak tengok semua striker yang ada ni. Secara observation yang personally, tak ada. And hari tu just dapat lihat Akia, okay, smart. And dia pun lakukan secepat mungkin apabila menerima hantaran daripada right midfield ke whatever kan. Alright, so Ayah dah boleh jadikan satu orang kata wild card, di mana mungkin dalam satu permainan kita striker tak boleh buat cetusan, datanglah Akia ataupun macam Liverpool lah, Salah kan. Itu cetusan yang kita nak. Mungkin belah kanan kalau tak silap Safawi. So ada kita, yes, kita ada Ayah. Mungkin okay, tengah lone striker tu yang masih mencari-cari, sama ada Syafiq Ahmad. Sebab Syafiq Ahmad pun perlu lagi game, sebab dia dah lama dibekukan. So dia perlukan banyak game baru dia dapatkan konsistensi, baru dia dapat performance, dia baru dapat keyakinan, baru dia boleh build up dia punya strength. Bila dia lama tak main, don't expect yang oh tiba-tiba kau boleh buat something. No, he needs to play almost every game baru dia boleh pick. Okay, menjawab soalan ya cameraman ya. So rasa macam itulah, dia rasa macam sekejap je borak. Tahu-tahu dah nak sejam dah kan. Cameraman dah bagi syarat dah. So happy sebenarnya dapat sembang dengan Khalid Jamlus. Sebab saya sebagai peminat dia sendiri pun dapat jumpa ni pun bangga bro. Terima kasih bro. Okay, so harap lepas ni kita akan ada mungkin seterusnya, kalau ada perbincangan lain kita boleh jumpa Khalid Jamlus juga. Boleh. Saya dari Harimau Malaya juga mewakili Harimau Malaya doakan segala urusan abang Khalid Jamlus dipermudahkan. Amin. Kita amin, nak tengok amin. Abang kembali ke Padang sebagai coach mungkin. Oh. One day. Selalu doa kan. Selalu doa kan. So terima kasih kepada fan Harimau Malaya kerana mengikuti temubual dini hari ini. Download kami punya apps yang terbaru, follow semua social media kami, subscribe YouTube kami, dan kita jumpa lagi untuk konten seterusnya.